Yuliani, Putri Indonesia 2017. Halo, saya Kevin Ileana, Putri Indonesia Lingkungan 2017. Halo, saya Karina Nadila, Putri Indonesia Pariwisata 2017. Saya Dea Reskita, Putri Indonesia Perdamaian 2017. Jadi hari ini kami berempat mau main game dan nunjukin ke kalian semua fun fact tentang kita berempat bersama Dermaster Clinic Indonesia yang pastinya seru banget, jadi ikutin terus. Stay tuned. So excited. Buka sunyi gak berapa? Bunga di tepi jalan. Kevin, aku juga bertanya apa? Aku kan berantakan kata. Gue ngomongnya apa tentang mereka berdua? Mereka berdua, gue nyapu. Iya, tapi aku suka nyapu depan. Kamar aku doang berantakan, sumpah. Yang saya sering buat sama ya, karena sama-sama. Aku doang ya, aku kamar aku doang. Tapi ruang tamu aku bersih. Orang yang ini kamar nggak bisa mengangkat tanpa baju. Bunga. Kamu nggak juga? Iya. Bunga ya kali ya. Dia di rumah masak mulu soalnya kan. Iya sih, tapi aku juga masak. Ya, aku empat-empatnya deh, karena aku belum pernah cobain juga. Kamu nggak masak air? Kevin pertama kali masak airnya gosong, padahal rebus. Bau. Dea. Aku Kevin. Dia juga sedih. Mereka berdua sih. Iya. Kadea. Wih, ya udah aku ikut. Kadea, karena dia suka nyanyi. Oh iya, mau denger suara kan nanti. Enggak. Tapi Kevin sih. Hah? Oh, Kevin sih. Dan sebenarnya kita berempat sih sering gila-gilaan. Tapi Kevin suka random. Iya. Ya udah, aku biasa sama Kevin dia. Enggak, aku berempat. Aku suka joget gitu kok ya. Iya. Kita kan juga joget. Yeah. Oh iya ini. Oh ini dia benar. Aku juga gitu. Gue juga hyperaktif, Kevin dia lebih hyperaktif. Nina, Kak Nina. Gue juga langsung tahu. Udah. Obviously. Kevin. Karena pernah lagi live dia nanya, "Kak, tadi ada yang live bilang di belakang aku ada orang." Enggak berani, aku langsung end live. Yang dua kasih Nina. Nina. Gue tanya satu jawabnya 10. Ayo kamu juga sih, maaf ya. Coy. Sebenarnya tiga. Oh jadi anda enggak? Memang bener kenyataannya gitu. Dulunya aku baru hari ini nih mereka telat. Enggak, mereka berdua pernah telat waktu meeting. Oh iya. 2 jam lagi. Oh enggak. Enggak, aku gak suka pedas. Ya. Itu seblak jeletet. Jeletet doang, selebihnya enggak. Itu pedas. Kevin. Ya udah Kevin. Kevin kemarin makan. Gua enggak tahu kalau ini siapa. Kevin basreng. Iya benar. Kemarin geprek level 5. Basreng. Demi apa? Aku juga suka sama dia. Kadea. Iya, aku juga suka. Kevin lebih
sama yang partner. Oh iya benar. Aku tapi pakai ojek online enggak perlu. Aku paling bantu ke Circle K. Moana. Jalan-jalan. Moana. Myself. Iya, aku juga mau deh ya. Iya ya. Soalnya dia after MGI kan langsung. Oh iya. Terima kasih banyak. Kalian. Langsung pamer hidung, Asia-nya. Pamer dah. Dokter Edo mana? Dokter Edo saksinya. Kalau aku bukan takut tapi gue bawel. Diapain nih? Mau diapain? Oh jadi dokter Edina repot deh. Oh, oh, gue tahu. Apa sih kak? Shownya Renaldi Leonardi? Yeah. Oh iya. Dia sampai ganti. Dia tapi sebenarnya nggak salah. Tuh, gak salah. Tapi dia nggak pede. Dia nggak pede. Terus abis itu dia udah ganti pakai baju gaun juga warna putih. Minta bocil. Di restoran fast food. Iya, pakai gaun. Tapi sebenarnya enggak saltum juga karena dia enggak pede. Sebenarnya kalau dia mengaku kalau dia Miss Internasional di situ, orang-orang tahu juga enggak peduli tuh mau jubah kayak panjang apapun. Miss Internasional bebas. Ada ya? Pokoknya yang ada haknya KDA aja. Tahu diri sih. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dermaster yang telah menyiapkan treatment untuk kami berempat selama kami menjabat menjadi Putri Indonesia 2017, khususnya untuk dokter saya, Dr. Edo. Terima kasih untuk treatmentnya untuk wajah saya menjadi lebih cantik di ajang Miss Universe 2017. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dermaster karena telah memfasilitasi keempat putri menjadi salah satu partner untuk transformasi kita ke ajang internasional. Terima kasih banyak Dr. Jesse yang selalu sabar menghadapi saya yang penakut. Pokoknya makasih banyak Dr. Jesse dan Dermaster. Dan terima kasih juga untuk Dr. David, dokter terbaik Dermaster menurut gue. Kenapa gue? Terima kasih sudah menjadi dokter yang selalu sabar atas kebeeman saya, kebanyak pengen tahuan saya. Terima kasih sudah menjadi dokter yang nggak asal treatment tapi tahu banget kebutuhan pasiennya. Dan terima kasih juga terakhir untuk dokterku, Dokter Okta yang mau seminggu hampir 3 kali saking seringnya bolak-balik Mangga Besar atau bolak-balik ke MOI buat menemui Dokter Okta sebagai proses transformasi kita berempat ke ajang internasional masing-masing. Dan saya harap kedepannya Dermaster bisa semakin sukses, bisa semakin jaya, dan bisa tetap hit sebagai klinik kecantikan terkemuka di Indonesia. Dan semoga kita berempat masih bisa menjadi bagian dari Dermaster Indonesia. Yes. Terima kasih Dermaster. Terima kasih Dermaster. Terima kasih Dermaster.